Setelah pada 1 Juli 2022 menandatangani kontrak dengan Angkatan Laut Uni Emirat Arab untuk pengadaan 6 kapal perang jenis LPD atau Landing Platform Dock, kini dari ajang pameran pertahanan internasional Defense Exhibition and Conference telah ada kabar kepastian nilai dari kontrak tersebut. Tanpa menyebut jumlah kapal yang akan dibuat, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengumumkan telah memberikan kontrak senilai 1,5 miliar dirham atau 408,32 juta US dollar kepada galangan PT PAL Indonesia untuk memasuk multivision vessel. Kapal multivision vessel yang dimaksud dibangun dari jenis LPD sepanjang 163 meter. Rencananya konstruksi kapal akan dimulai di Indonesia pada tahun 2024 dan akan diserahkan ke Angkatan Laut Uni Emirat Arab 5 hingga 6 tahun kemudian. Meski PT PAL belum menyebutkan sistem persenjataan yang akan dipasang di kapal tersebut, namun perusahaan dari Uni Emirat Arab dipastikan akan terlibat dan mengawasi proses pembangunannya. PT PAL Indonesia, yang diwakili oleh CEO Kaharudin Genot di IDX 2023, menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Basel Suhaiber, CEO perusahaan lokal Uni Emirat Arab Maragib Technology LLC. Perjanjian tersebut berfokus pada sistem manajemen tempur untuk proyek Ship of Landing Platform Dock atau LPD. Dari berita yang diterima, disebutkan kemitraan strategis antara PT PAL dan Maragib Technologies tidak hanya fokus pada Combat Management System and Integration, namun juga memberikan tantangan bagi kedua belah pihak, khususnya PT PAL, sebagai industri maritim besar Indonesia, untuk mengembangkan rekayasa kendaraan bawah laut dan kapal selam, kendaraan permukaan tidak berawak. Selain itu, kerjasama ini akan memperkuat proyek-proyek strategis di wilayah Indonesia, Uni Emirat Arab, Asia Timur Tengah, dan Afrika. Kemampuan PT PAL Indonesia dalam pembunuhan Global Arrangement System dibuktikan dengan suksesnya pembangunan kapal jenis Landing Platform Dock untuk Angkatan Laut Filipina yang dikenal dengan nama Strategic Sealift Vessel atau SSV pada tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2022, Kementerian Pertahanan Filipina memberikan kepercayaannya kepada PT PAL untuk membangun kapal sejenis demi memperkuat sistem pertahanan dalam negerinya. PT PAL Indonesia telah menawarkan desain LPD kepada Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab sejak tahun 2020 sebagai tanggapan atas permintaan informasi yang dirilis ke beberapa pembuat kapal internasional. Desain LPD dari PT PAL yang dipilih Uni Emirat Arab merupakan varian 163 meter yang artinya jauh lebih panjang dari versi yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina, yakni 123 meter. Panjang tambahan badan kapal ini memungkinkan fasilitas pendaratan helikopter yang lebih panjang. Dek belakang bisa memuat 3 helikopter sedang, dan hanggarnya dapat menampung 2 helikopter sedang. Kapal juga memiliki payload base yang dapat disesuaikan kebutuhan misi, dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pemulihan otomatis untuk RHIB atau Rigid Hull Inflatable Boot. Rancangan LPD untuk Uni Emirat Arab dipersenjatai dengan meriam 76mm, stasiun senjata kendali jarak jauh dengan cannon 20mm atau 30mm, sistem senjata anti pesawat jarak dekat, serta yang lainnya. LPD 163 berbobot perpindahan sekitar 12.500 ton, lebar 24 meter, memiliki draft 6 meter. Kapal ini memiliki kecepatan jelajah 15 knot dan kecepatan maksimum hingga 18 knot. Selain itu, Republic Corp, perusahaan industri pertahanan dari Indonesia, menggandeng Milcor yang bermarkas di Uni Emirat Arab untuk mengembangkan drone tempur atau Unmanned Combatant Aerial Vehicles. Rencananya teknologi tersebut akan diadopsi di tanah air dan siap diproduksi dalam waktu 1 tahun ke depan. Menurut founder Republic Corp Indonesia, Norman Yusuf, pihaknya sangat antusias membawa teknologi strategis tersebut ke tanah air untuk menyasar pasar dalam negeri dan Asia Tenggara. Terlebih mereka merupakan pemain di industri pertahanan dan memproduksi peralatan tempur seperti UCAV kombatan, bagian dari strategi nasional untuk pertahanan negara. UCAV-380 adalah varian drone tempur medium altitude long endurance atau MAL yang dapat terbang lebih dari 36 jam dengan jarak jangkau 2000 km dan dengan wingspan 19 meter. Adapun keunggulannya, yaitu untuk aksi intelijen, pengawasan, akuisisi target, pengintaian, serta dapat membawa persenjataan seperti rudal presisi udara ke darat.